Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjaya di channel New Boruto Blade Channel. Dan di video kali ini seperti biasa kita sudah kedapatan bocoran untuk manga Boruto to Blue Vortex chapter yang ke-13 langsung dari Rei ya. Karena ini aku udah telat juga, Rei itu udah kasih mungkin hampir semua yang dia ketahui ya. Dia kasih tahu semuanya, jadi aku gak bakal bikin part-part lagi abis ini. Jadi ini langsung guys ya, aku buatin facecam review. Kemudian nanti aku akan buat yang versi video yang biasa aku lakukan ya, ada animasi Boruto-nya dan lain sebagainya. Mari kita mulai dulu guys ya, dari covernya. Di sini aku tampilkan dulu fanverse-nya Rei. Dia mulai ngupdate Boruto tuh di sini ya, tiba-tiba ada kayak mungkin dia pakai emoji ya, nggak tahu Frank itu emoji apaan. Kemudian dia bilang Boruto in the cover. Jadi covernya adalah Boruto ya. Salah semua. Ketika aku mengatakan bahwa Boruto punya kesempatan buat jadi cover itu tidak pernah terjadi guys. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba dia jadi cover? Akhirnya ya terjadi dua kali pengulangan untuk seorang karakter ya. Terakhir kita lihat adalah Himawari yang udah masuk ke dalam cover. Sekarang lagi dan lagi Boruto masuk guys ya. Jadi ini seperti pengulangan kembali ke bagian awalnya. Kenapa harus Boruto? Mungkin penjelasannya lebih banyak ke Borutonya dibandingkan ke Shinkoji guys ya, untuk chapter yang terbaru sekarang. Jadi kita akan lihat lagi apa yang dia katakan. Hima and Kurama in the volume 3 ya. Jadi ada volume ketiga nanti, itu akan segera dipublish ya, dan itu dicetak langsung dalam bentuk covernya itu adalah Himawari dan Kurama. Kemudian Shinkoji melihat masa depan. Hah? Seriusan Shinkoji bisa melihat masa depan? Jangan-jangan nih kemampuan Shibai lagi aja nih. Kayaknya tiap anggota Kara tuh punya kemampuan Shibai nggak sih? Harusnya sih guys ya. Shinkoji melihat masa depan, ini masih tanda tanya ya, dia juga masih bingung ya. And even that transcure, there is a new Shinju. Shinkoji melihat masa depan dan kejadian yang terjadi kata gitu ya, ada Shinju baru. Jadi Koji yang melihat, bukan Boruto guys. Hah? Terus just when Jura is about to attack Boruto and Co, this bug come out and Jura clothed and took the soul thorn. Jadi katanya ketika si Jura ini ingin menyerang Boruto dan teman-temannya, bug muncul ya dari tanda cakarnya Jura yang ada di bagian bajunya. Kemudian dia mengambil toge damanya. Lalu flashback start this ya, Boruto encounter a toad and it start to talk to him. He tries to grab it and that is when Koji used Kuchiyose and we see the sneak peek. Flashback dimulai saat Boruto bertemu dengan seekor kodok ya, atau seekor katak. Katak itu mulai berbicara kepadanya. Boruto mencoba menangkap katak itu dan di saat itulah Koji menggunakan Kuchiyose. Kita melihat cuplikannya gitu ya. Oh, itu yang cuplikan di sneak peek yang kita lihat itu guys ya. Ada nanti di bagian yang ini. They have a long talk gitu ya. Mereka punya cerita yang apa, perbincangan yang cukup panjang. It seems when Shinkoji was fighting Isiki, kelihatannya ketika Shinkoji bertarung dengan Isiki and was defeated, he saw the future. Anjir. Jadi ketika dia kalah gitu ya, dia itu katanya bisa melihat masa depan yang akan terjadi. Baryon Mode versus Isiki. Cod and Claw Grimms. Eida Kawaki Omnipo. Oh, jadi jangan-jangan ini ya, Togedama yang dia lihat itu guys ya, itu dari masa depan anjir, bukannya dari Amado atau dari siapapun. Gila, ini plot twist banget gak sih? Gak ada yang kepikiran tiba-tiba Shinkoji bakalan punya kemampuan bisa ngeliat masa depan. Coba orang pasti kalau ngomong begini bakalan disangkanya penipuan guys ya. Ah, lu kebanyakan ngibu dan lain sebagainya kalau sampai ada yang bilang tuh ya sebelum ini cerita terjadi ya. Cuma masalahnya teori dari mana ya kalau misalkan kita menghubungkan antara Shinkoji dengan masa depan, atau jangan-jangan ini berhubungan dengan seekor katak yang selalu melihat masa depan guys. Jadi kan Jiraiya itu ya selalu mendapatkan ramalan ya dulu-dulu tuh ya dari Gamamaru. Karena ini Shinkoji nggak dengan Gamamaru, maka dialah yang melihat masa depan. Hah? Wah, gila. Jangan-jangan Shinkoji juga dapat selnya Gamamaru lagi. Coba ya, mari kita lihat lagi ya. And the Shinju too ya. There is a new Shinju that looks like a kid resembles Shinki to me. Hah? Ada Shinju dan juga ada Shinju lah gitu ya. Ada makhluk Shinju baru yang kelihatannya itu seperti anak kecil gitu ya. Kurang lebih mirip seperti si Shinki. Oh ya, bagi dia itu mirip seperti Shinki lah. Not sure if it's Shinki.
it has the marking in the eyes too. Oh, jadi dia punya tanda gitu ya di bagian matanya, marking. Man, this chapter has a long talk with important info and seems like tuh katanya. Jadi chapter 13 ini punya banyak informasi yang sangat mengejutkan ya. Wah, luar biasa. Dan penting juga guys ya. Kasin Koji saw the Shinju tree grow in the planet. I think not sure. Kasin Koji katanya, Kasin Koji itu melihat pohon Shinju itu tumbuh di planet. In the planet. Oh, jadi planetnya enggak tahu ya, ini planet bumi atau planet yang apa. Kayaknya ini planet lain deh. Itu tapi dia belum yakin ya dengan apa yang dia katakan ini. After all, the talk Boruto put Sasuke headband. Setelah pembicaraan itu ya, Boruto langsung menggunakan ikat kepala Sasuke. Kemudian back to the present, the Shimawari wakes up and heals Sarada. Mau kembali ke masa sekarang, katanya di Shimawari wakes up dan jadi dia yang menyembuhkan ya. Jadi Shimawari yang bakal nyembuhin Sarada dan juga Boruto sepertinya. Sumire is with Boruto. Sumire itu sedang bersama dengan Boruto, asik. This Konohamaru put hands cuff to Boruto. Jadi katanya si Konohamaru memborgol Boruto guys. Parah banget, diborgol gak tuh. Kawaki grabs the thought and it goes poof. Oh, katanya Kawaki itu menangkap katak, kemudian katak itu tiba-tiba langsung menghilang. Back to the Shinju dimension, this Jura place and the torn soul in the claw mark cube. Oh, jadi benar guys ya, si Jura ini balik lagi nih ke dimensi Shinju kan, nggak jadi perang guys ya. Jadi kembali ke dimensi Shinju, Jura itu kelihatan menaruh si Togedama ini di dalam di dalam claw mark cube. Jadi kotak hitam itulah ya, di dalamnya atau di atasnya aku juga nggak paham nih. The Shinju tree then revive Hidari. The Shinju tree then revive Hidari. All four Shinju are there, dan keempat Shinju itu ada di sana sekarang. Jadi emang segampang itu guys, seperti yang sudah aku bilang juga sama kalian, apa yang cuma tinggal taruh aja di atas kotak itu kemudian dia bisa hidup kembali dan nggak usah pakai lama gitu. There is a new torn soul, jadi ada Togedama baru. In the Shinju tree, this Matsuri grabs it and place it in the cube. Chapter end. Jadi ada Shinju baru beneran guys. Jadi ada tiba-tiba kayaknya mereka-mereka ini tumbuh dari mungkin Jura itu sebenarnya udah ada sebelum si Boruto ini datang guys ya. Kayaknya Jura udah ada, kemudian dia mindahin si Shinju yang asli ke tempat yang lain. Sementara di pohon itu, dia itu sudah tercipta dari si Togedama ini. Kasin Koji and Boruto membicarakan tentang masa depan. I believe gitu ya, aku percaya itu. Maybe different one too. To that what happened. Mungkin sedikit berbeda dari apa yang sudah terjadi. I think Kasin Koji says all Kara member were by sea by cells. We see Aida, Diamond, Kasin Koji, Delta, Kotboro. Jadi semua anggota Kara itu memang sudah ditanamkan dengan DNA si Bai Otsuki guys ya. Mungkin kemampuan Boro itu yang bisa meregenerasi dengan sangat luar biasa itu juga gara-gara si Bai. Kalau Kot kan sudah pasti tanda cakarnya. Sementara kalau Delta entah apa yang bisa digunakan oleh Delta. Lalu Kasin Koji juga. Nah kayaknya Kasin Koji yang bisa lihat masa depan itu kemampuannya si Bai guys ya. Tapi kok bisa ya? Gimana ya? We see Aida, Diamond juga ya. So, Clomac is from Sibai. Jadi tanda cakar itu beneran dari Sibai ya. Tanda cakar beneran dari Sibai. Sibai is mentioned by Kasin Koji. Man, so many info which I knew Japanese gitu ya. Wah, gila ya. Katanya ada banyak sekali informasi. Andaikan dia tahu bahasa Jepang ya, mungkin dia bisa translatein buat kita. Kasin Koji see the futures in the form of. Kasin Koji see the futures in the form of tuh maksudnya apa? Kasin Koji explain to Boruto about the power to see the future. Kasin Koji menjelaskan kepada Boruto tentang kekuatan untuk melihat masa depan. I think yes maybe don't see that name of the fraud anywhere, too lazy to have sleep all night and I have to take my dad to see the doctor. Oh, dia mau anterin bapaknya ini ya buat ke dokter dulu. It's right, the future sign is from Sibai. It emerged when Kasin Koji was in the brink of death against Isiki. Jadi kekuatan itu bangkit ketika dia
itu hampir mati guys ya di tangan Isiki. Bisa gitu ya, keren banget sih. Benda-benda tidak bisa ditebak guys ya. Ini luar biasa, cerita yang sangat luar biasa. Kasen Koji bisa melihat masa depan. Selama ini kita berpikir bahwa Boruto lah yang bisa melihat masa depan guys ya. Kok ternyata malah Kasen Koji. Wah gila, sungguh tidak terduga sih ini. Wah bagus guys, ceritanya pasti seru banget sih. Kita nantikan aja untuk full gambar chapternya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Shinobi.